Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tentang bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala mahadakum wa la'allakum tashkurun dan supaya kamu sempurnakan bilangan di bulan Ramadhan itu dan hendaklah engkau kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Dia hidayahkan kepada kalian Islam yang agung ini dan supaya kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara tujuan Ramadhan kita goal yang hendak kita capai selain menjadi orang bertakwa adalah seperti tuturkan oleh surah Al-Baqarah ayat ke 185 ini untuk supaya kita bersyukur. Maka Allah memerintahkan kita untuk melulaidah supaya kita menyempurnakan bilangan puasa bulan Ramadan ini. Sebab menyempurnakannya secara lahir dengan puasa yang sah secara hakiki membuat kita bisa menyempurnakannya lagi dengan nanti puasa bulan Syawal yang enam hari sehingga kita bisa total berpuasa dalam setahun 35 atau 36 hari yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menilai kita ini puasa setahun penuh tanpa jeda. Seakan-akan demikian. Karena inilah anugerah untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap amal mereka dilipatkan oleh Allah senilai dengan 10 kali lipat amal perbuatan amal saleh dari kaum sebelum kita. Puasa demikian Salat juga demikian, lima kali salat kita sehari semalam dinilai oleh Allah senilai dengan yang perintah awal yaitu 50 kali sehari semalam. Walitukmilul aiddah, kita sempurnakan puasa ini. Dengan menyambungkan ketaatan berikutnya, supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak hilang dari makna Ramadan, sehingga bulan Syawal perlu bagi kita rencanakan sejak sekarang, merencanakan enam hari yang akan kita puasa di dalamnya. Tidak harus berturutan, tetapi bagaimana kemudian dia menjadi sesuatu yang melestarikan nilai-nilai Ramadan. Walituk milul data, Sempurnakan bilangannya Sempurnakan nilai-nilai Ramadan ini Bawa keluar untuk 11 bulan berikutnya Yang penuh dengan tantangan Walitukab ala mahadakum Maka kita bertakbir pada hari Raya Idul Fitri Dalam rangka apa? mengakbarkan Allah atas anugerah Hidayah kepada kita jangan pernah kita menyebut-nyebut keislaman kita sebagai jasa bagi Allah Rasulnya dan agama ini jangan pernah kita membangga-banggakan keislaman kita sebagai sesuatu yang memberi manfaat maslahat bukan kepada diri kita sendiri sebab hakikatnya Islam adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada kita yang dengan itu kita selamat dunia akhirat. Yang dengan itu keberuntungan bagi kita. Yang dengan itu kita mampu beramal saleh dan amal saleh kita tercatat, terakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa syahadat, sebab tanpa kita bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad tentu saja bagaimana kita akan beramal yang dinilai oleh Allah. Yang Allah menjadi juri sekaligus panitia dari perlombaan agung antara manusia untuk bermusabaqatul khairat, berlomba dalam kebaikan untuk menunjukkan ayyukum ahsanu amalah. siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya wala'alakum tashkurun dan supaya kita ini pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah itu nikmat paling besar itu iman itu itulah kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita bangun perlu kita susun setiap saat wala'alakum tashkurun dengan demikian kita menjadi orang yang menghayati Ramadan ini sebagai hamba yang hanya mampu taat kepada Allah kalau ditolong oleh Allah untuk taat. Hanya mampu memenuhi panggilan kebaikan kalau Allah yang menolong kita memenuhi panggilan itu. Hanya mampu menghindari keburukan dan menghindarkan diri dari dosa-dosa kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kita, menjaga kita supaya terhindar dari dosa-dosa. Ini kesempurnaan puasa kita. walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wala alakum tashkurun mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya wabil khusus nikmat iman nikmat iman yang akan kita pertahankan mudah-mudahan kita istiqamah sampai berjumpa Ramadan lagi dan sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy. I'm a Muslim, that's what makes me happy and that's the truth because I'm happy because I have the noble Quran and that's where I get my